kapan bertemu itu biasakan dalam rangka menyambut UKI yang ke-71. Boleh dikatakan semua skapade mengikuti acara festival lagu dangdut ini. Adapun lagu-lagu yang dipersiapkan oleh panitia terdiri dari kategori eselon, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, dan kategori staf. Memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun 2016, Pemkab Tanah Bumbu mengadakan lomba menyanyi lagu dangdut antar satuan kerja perangkat dinas. Lomba menyanyi yang diiringi langsung oleh pertunjukan musik hidup ini diikuti oleh tidak saja pegawai negeri sipil ataupun pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak di lingkup Pemkab Tanah Bumbu, tapi juga oleh kepala dinas, kepala kantor maupun kepala bagian. Tempat penyelenggaraan lomba menyanyi dilokasikan di halaman parkir belakang kantor Bupati Tanah Bumbu. Reporter dan juru kamera Ilham Zulkarnain melaporkan untuk Anda. Mulai dari tanggal 10 Agustus 2016 dan insya Allah akan diakhiri tanggal 12 Agustus. Beberapa judul lagu yang diperlombakan untuk kategori eselon 2 itu adalah lagu Darah Muda darinya Bung Haji Rame Rama, Geladang lagunya Bung Haji Rame Rama juga, dan Cinta Hitam darinya Megjet, terus Angka 1 darinya Caca Andika, dan mungkin beberapa lagu dari untuk kategori eselon 3 dan 4 dan staff itu digabung. Salah satu lagunya adalah Akhir Sebuah Cerita, Cinta Hitam juga termasuk, 100 kali darinya Sapa Rudi KBI, dan untuk kategori putri, Jera darinya Raja Umami, Terlena darinya Raja Murjana, Sendiri Satu juga dari Murjana, dan Seujung Kuku darinya BLP Suwesi. Peserta yang berhasil mendapatkan predikat akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, trofi, dan sertifikat.